Nah, jemaah, ini yang jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau naik kendaraan namanya Buraq. Dabbatun Bayda yang disebutkan tadi, kendaraan itu namanya Buraq seperti kuda. Ada sayapnya. Besarnya itu di bawahnya baglah, di atasnya keledai. Baglah itu campuran kuda sama keledai. Besarnya enggak terlalu besar, warnanya putih, dan meletakkan kakinya di akhir mata dia memandang. Jadi di akhir mata dia memandang, makanya bukan disebutkan terbang, enggak. Dia itu loncatnya itu di akhir mata dia memandang di puncak bukit, tahu-tahu dia sampai sana. Kemudian sampai selanjutnya sehingga sampai ke sini. Makanya diyakini bahwa di tempat inilah Rasulullah SAW mengikat buruknya. Adapun yang di sini, ini baru. Jadi ini dibikin baru. Jadi bukan dari masa itu ada, enggak. Supaya orang enggak tahu lah. Tapi orang kan ketika membikin ini kan jadi semakin yakin nanti. Padahal enggak. Seperti itu. Mungkin kecil aja kecil gitu ya. Tapi yang jelas bangunannya ini baru gitu loh, dibikin. Bangunnya itu baru. Tapi tempatnya di sini. Kemungkinan karena yang pertama kan tidak ditentukan oleh Palestina di mana tempatnya, tapi di masjid, di Masjidil Aqsa. Kalau letaknya di sini, bisa di sini. Yang jelas tempat mengikat buruk itu tempat para nabi mengikat. Jadi tidak pindah-pindah di satu tempat. Seperti itu ya, kita cuma datang sekedar melihat kemungkinan tempatnya di sini, itu saja. Sekarang enggak ada yang perlu kita yakini atau sholat di sini pahalanya dapat berapa. Sholat di sini sama dengan di pelataran Masjidil Aqsa dapat 250 gitu pahala. Jadi kalau bicara tahiyatul masjid, ya kita itu ketika masuk Masjid Aqsa, di situ bisa. Udah tahiyatul masjid. Enggak harus di dalam bangunan masjidnya, enggak gitu. Di halamannya pun. Jadi kalau kita jadi sudah sekali tahiyatul masjid, ya udah cukup. Mau sholat sini jadi sholat duha, apa enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah,